Kobaran api melumat habis sebuah bus Transjakarta Koridor 5 jurusan Kampung Melayu Ancol di halte Salemba Raya Senen Jakarta Pusat pagi tadi. Besarnya amukan si jago merah membuat api tak bisa dipadamkan hingga akhirnya menyambar ke halte busway. Meski tidak ada penumpang yang terjebak di dalam bus maupun di halte, kobaran api yang sudah terlanjur membesar sulit untuk dipadamkan. Kejadian bermula saat bus dengan nomor polisi B7436IV baru saja merapat ke halte Salemba Raya Jumat pagi. Busway yang masih dalam kondisi kosong penumpang itu tiba-tiba mengeluarkan asap dari bagian mesin, lalu disusul dengan munculnya api. Api yang berkobar cepat akhirnya membakar seluruh badan bus dan menyambar ke bagian halte. Ekobudi melaporkan api baru bisa dipadamkan setengah jam kemudian. Api akhirnya berhasil dipadamkan meski kondisi busway beserta haltenya sudah ludes terbakar. Kemacetan panjang sempat terjadi lantaran pengendara jalan takut terkena percikan bus yang terbakar.